Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di my channel. Sore hari ini saya sedang berada di daerah Rawamangun, teman-teman, Jakarta Timur. Nah, tepatnya di sini di pom bensin Rawamangun. Nah, di sini ada kontainer, teman-teman. Ini penjual kebab Turki, teman-teman. Saya mau cobain, teman-teman, kebab yang ada di sini. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa dukung terus channel ini dengan caranya klik tombol like dan juga subscribe, dan teman-teman selalu aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video saya selanjutnya. Oke, teman-teman, ini dia nih menunya dari Zurna Kebab. Zurna Kebab, Bang, ya? Iya. Nah, ini ada apa aja, Bang? Ada doner kebab. Doner kebab. Nah, ada tandoori kebab. Kemudian ada tantuni kebab. Ya, lagi. Ada satu lagi. Doner kebab chicken. Oh, ini chickennya ya? Ya. Berarti yang lainnya tadi daging ya? Ya. Berapaan, Bang, kalau yang chicken, Bang? Ini ada. Ini 40.000 ya? Ya. Oh, 40.000 udah dapat minum ya? Iya. Oke, kalau ini 45.000. Ya. Dan ini 60.000 ya. Kalau dagingnya apa aja, Bang? Yang tantuni. Yang tantuni 55.000 ya, sama minum ya. Ya. Kemudian ini 65.000. Dan ini 85.000. Kemudian yang doner juga. Doner kebab. Sama. Oh, sama ya, 55 juga ya. Oke, boleh, Bang, yang ini deh, Bang. Yang senyum. Senyum ya namanya ya. Ya. Boleh. Sama minum berarti ya. Ya. Harganya 55.000 ya. Oke. Yang apa? Rosella, lemon, airan. Yang lemon aja deh. Lemon. Oke. Nah, ini kontainernya, teman-teman. Tempatnya nih. Bukannya jam berapa, Bang? Jam 11 siang. Sampai jam berapa? Jam 11 malam. Jadi bukannya dari siang sampai malam, teman-teman. Posisinya di depan pom bensin Rawamangun. Nah, di perempatan lampu merah nih. Nah, ini dagingnya, teman-teman. Ini dagingnya ditimbang dulu. Jadi beratnya itu 100 gram ya? Iya, 100 gram. Nah, ini diukur, teman-teman. Jadinya beratnya 100 gram. Itu bumbunya ya? Ini namanya apa sih ini? Ini namanya lafas. Kalau di Turki lafas, kalau kita roti. Roti. Kalau di kita roti ya. Di sana apa di Turki? Lafas. Lafas. Nah, ini dagingnya. Dagingnya daging sapi. Nah, ini rotinya nih. Nah, itu dagingnya tuh. Kemudian di atasnya dikasih sayuran. Kasih sambal. Nah, itu mayonnaise. Oke, udah jadi. Nah, ini ya kebab Turki, teman-teman. Oke, teman-teman, ini dia nih kebab Turki. Nah, ini ada minumnya nih. Tadi saya pesan yang lemon. Nah, ini kebabnya. Nah, ini ada tulisannya nih. Zurna Kebab.
Nah ini menunya nih. Oke teman-teman, ini dia nih kebabnya nih, kebab Turki. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya banyak teman-teman. Ini dalamnya nih. Mantap teman-teman kebabnya. Enak. Nah, dalamnya tuh. Dagingnya banyak. Ini rotinya juga enak. Tebel juga rotinya, enak. Di dalamnya ada sayurannya juga nih. Mantap teman-teman. Enak nih kebab Turkinya. Ini tadi di dalamnya juga dikasih saus sama mayonnaise. Mantap. Jadi ini jualannya di depan pom bensin. Nah ini dia nih, namanya Zurna Kebab. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.